Okay, sekarang nak tunjukkan cara mudah macam mana nak dapatkan vaksin COVID-19 Okay, pertama sekali kita kena daftar lah Okay, dan kemudian kita kena ada MySejahtera dalam apps phone kita. So MySejahtera ni kita biasanya kita kena daftar lah Okay, so bila kita dah daftar tu, okay, kita klik sini. Okay, ni sekarang MySejahtera. Bila kita dah klik tu, okay, kita akan pergi kepada paparan utama dia macam ni. So daripada sini sebenarnya okay, kita ada banyak pilihan. So pilihan kita adalah COVID-19 vaccination, dah tulis kat sini. So bila kita pilih tu, okay, kita dah daftar sebab dah daftar nama kita dah ada lah kat sini. Okay, bila nama kita dah ada, kita klik juga kat sini. Okay, kemudian dia akan keluar kat sini, we are currently, okay, yang ni. Ini bagi orang yang apa, frontliner lah dapat. Untuk kita, kita kena ambil yang klik kat bawah ni, yang klik here ni. So kita klik here. Okay, okay, location tu kita kena yes sebab dia nak tanya kita kat mana. Tekan yes. Mana GPS tu kena on lah. Okay, GPS kena on. Okay, kemudian sekarang GPS dah on. So adakah anda berminat? Kita kena jawab soalan ni Okay, kita minat lah Kita minat. Kemudian adakah anda mempunyai sejarah penyakit Okay, sejarah penyakit ni bukan COVID-19 saja. Sejarah penyakit macam kencing manis ke, darah tinggi ke Okeylah, katakanlah kita ada ya Contoh kalau ada ya, okay, kita kena tanda kat ke sini. Kencing manis tak ada, tekanan darah tinggi tak ada, penyakit jantung, okeylah, contoh ada darah tinggi. Okey, so kita tanda. Kemudian kanser benda semua kalau tak ada, okey, lain-lain yang kita tak tahulah Okey, so kemudian kita pergi bawah sekali. Adakah anda mendaftar dengan jabatan kebajikan ni? Okeylah, kita alhamdulillah, kita kalau orang biasa kita kata tidaklah. Dan kemudian location ni, di manakah anda? So anda location ni biasa kita kena cari. Contohnya ni di Indra Mahkota Indra Mahkota. Okey, kita search dulu. Okey, dia dah tengok. Okey, Indra Mahkota tadi. Dia dah tahu dah kawasan kita. So, terus dia cari Indra Mahkota atau Kuantan lah Okey, so kat sini. Kemudian kita terus submit. Okey. So, thank you for your response. Okey, kita dah daftar. Okey, so itu saja. Okey, selamat mencuba.